Ya guys, kagak bisa udahan gua no. Gua nggak bisa udahan tuh. Tuh, kayaknya emang bener-bener harus masuk deh. Oke lanjutin lagi ya. padahal gua udah selesai loh, udah selesai recording. Kayaknya gua harus masuk sini. Oke lanjutin lagi ya. Kayaknya nih bener-bener terakhir deh. Ini bener-bener terakhir ya, episode terakhir. Gua nggak tahu berapa lama. Oke, ini masuk ke ruangan yang awal lagi cuy, yang bener-bener gua itu harus masuk ke sini sebenarnya. Kayaknya. Oke, terbuka. Oh ya, bener. Oke. Kalau lu denger ini lagu ada di Little Nightmare pertama. What the fuck, kenapa ditutup? Oh, masuk sini. Oke, ini lanjutin lagi. Ha, gua tadi sempat udah intro keluar, cuy. Ah. Gua udah endingin video gua, cuman kagak bisa nge-save. Jadi harus lanjutin lagi, oke. Sekarang gua kemana nih? Oke. Sekarang gue berada di mana ini? Ah, tadi ada bayangan apa, Cuk? Hah? Hah? Wait, what? Bentar. Gua ada di situ, cuman bayangan gua di sini. Wait, what the fuck? What the fuck is going on? Oke, gua harus ngapain ini? Mau sebanyak apapun gua balik, tetap cuy, tetap di sini-sini aja. Oke, gua nggak mengerti maksud gua. Woi, gua dua kali masuk, ketiga kalinya ada ngeglitch. Kayaknya teka-teki deh. Kayaknya kalau ngeglitch lagi tuh berarti gua balik lagi. Coba ya. Gua masuk ke sini. Terus gua masuk lagi ke sini. Abis itu gue keluar ke sini, terus gue masuk lagi ke sini. Ah, bener. Berarti begini. Ini dunia paralel apa? Fuck, paralel cuy. Jadi ketika gue masuk ke ruangan sini, ini kayak vek, gitu kan? Dia kayak apa? Kayak masuk ya, bener-bener ke ruangan yang bener. Gue masuk lagi kedua kali. Nah, itu nggak ngeglitch. Abis itu gue masuk ke sini, ini nggak ngeglitch. Terus gue harus masuk lagi ke sini. Kalau gue masuk lagi balik yang tadi, itu bakal ngeglitch cuy. Nah kan bener, what the fuck, I supposed to do, what the fuck. Pikiran gue cok, anjing. Oke, bentar. Ini ada pintu. Ini ada pintu juga nih. Ini pintunya mana nih, yang bener nih? Hah? Kalau misalnya lu bermain game Little Nightmare sudah sampai sini, yang kedua, di depan pintu ini gak ada suara lagu cuy. Gue makin ke kiri, gue denger suara lagu. Ini ada suara lagu. Kalau ini ada suara lagu gak? Ini gak ada suara lagu, berarti kesini nih. Kayaknya kesini ya. Soalnya. Oke. Ah, ini makin kesini makin menakutkan ya, anjing. Kayaknya gue harus ngikutin nada lagunya deh. Anjing, ini dimana sih, what the fuck? Ini bisa gue buka. Hah? Bentar. Hah? Anjing, gue ada dua, cok. Hai.
Oke, kayaknya gue harus buka ini dulu deh. Men, gue ada dua men, anjing. Lu bayangin cogo, lu terjebak di dunia paralel yang lu bisa tuh ngeliat diri lu ada dua, tapi nggak bisa tatap muka langsung. Anjing, anjing ini game. Kayaknya gue harus ngikutin lagu ini, cuy. Oh, di sini nih, di kanan sini. Oh iya benar. Oke. Gua masih harus ngikutin suara lagunya ya. Oke, anjing, anjing. Ini benar-benar di luar logika banget, Cok. Wah, gua kalau terjebak di dunia paralel begini udah bingung sih. Fix. Oke. Oke, ini ada suara lagu lagi. Terus gue gak bisa lompat sih. Iya bener. Ah salah cok. Salah. Kayaknya gue harus kesini sih. Hah. Oh ini cok. Disuruh dorong anjing. Gua kira itu tiang, cok. Jadi, oke. Nice ya. NPC-nya sudah memberitahu gua. Memberitahu gua ya programnya anjing, gua keselak. Nah, gua tuh harus balik lagi ke sini nih. Nah. Oke. Ini kah? Oh iya benar. Oh shit man, gue kayaknya udah berada di lantai atas cu. Fuck. Oke. Hah. What the fuck is going on? Hey, ini Isabella kah? Kenapa gede banget, cok? Wah, apa yang terjadi anjing? Gue gak bisa. Oh, call. Oh, suruh dia minggir, cok. Wait, ini ada palu nih. Gak mungkin dong gue gebuk Isabella. Ya yeah guys, gak mungkin dong gue gebuk Isabella. Logikanya gue gebuk harus apa? Gue harus gebuk ini cuy. Pemicu Isabella tuh di sini. Jadi kayak ini tuh kayak ada jimat di. Iya bener aja lu. Oke, okay. I'm so sorry Isabella. Gue menghancurkan barang harga lu. Apa barang harga lu? Ah, kayaknya gue harus lari sih. Gue dikejar Isabella sekarang, anjing, anjing. Isabella, maafin aku. Aku bener minta maaf, sumpah. Aku bener-bener minta maaf. Enggak gitu, enggak bermaksud. Ah. Kenapa lu gitu dah? Kenapa gue dikejar Isabella, anjing?
Oh shit man, shit man, shit man, shit man. Shit man, shit man. Jump. Oke, okay, nice. Ngumpet, ngumpet, ngumpet. Enggak mau, enggak mau. Isabella, tolong ya. Please, please. Kamu serem banget, sumpah. Gua harus ngapain? Oh shit man. Oke. sekarang gue dikejar Isabella, cuy. Anjing. Aduh. Gue harus bukanya sih. Oke, kayaknya rekaman ini bakal panjang. Bakal panjang ya. Oke. Gua asal mencet, cuk. Bener dah. Gua asal mencet, anjing. Kayaknya gua harus deketin ini deh. Oh, gini. Oke, kayaknya di sini gue memang harus ngancurin benda yang dipegang sama Isabella, cuy. Karena sepertinya itu bakal ada jimat. Sepertinya itu kayaknya jimat deh, jimat yang apa? Yang ngekurung Isabella di tempat ini, cuy. Oke. Terus apa lagi sekarang? Nggak tahu gue kalau kelamaan kayaknya bakal gue bagi dua ya. Ah sekarang gue kemana lagi anjing? Gua terus ke kanan aja ya. Kayaknya nggak ke kanan deh. Kayaknya ke depan deh. Ya nggak sih? Gua nggak tahu gitu loh. Ah, bentar. Ini cahayanya makin gua gerak tuh makin terang cuy. Ya nggak sih? Gua. Ada pintu. Oke. Ini gak make sense banget. Bener. Ini bener-bener di dunia paralel cuy. Gue harus hancur ini sih. Oke balik lagi ya di sini. Sebentar. Gue lihat dulu. Gue ke kiri dulu ini kemana. Kalau gue kesini. Oh kayaknya gue kesini sih. Sini loh. Eh, jangan nyangkut dong. Sini Isabella. Aduh, kayaknya nggak bisa langsung ke situ deh. Kayaknya harus gue cicil dulu ya. Gue cicil dalam artian kata tuh gue harus ngegocek dia nih. Kayak gini, set. Hey. Gua kagak mau masuk, cok. Anjing, gua kira gua udah masuk. Oke. Sekali lagi. Atur dulu, panggil, masuk ke sini. Terus gua ke depan. Panggil lagi ke sini. Nah, bener. Masuk lagi. Aduh. Disikut anjing. Oke.
Sepertinya begini. Men, pengorbanan banget men gua men, sumpah dah. Aduh, susah banget lo gerakin apa gerakin kampaknya ini lo. Oke. Oke, okay, nice. Kayaknya tuh Isabella diperangkap deh, apa terperangkap deh di sini deh. Sama benda itu, cuy. Kayaknya ya. Ini sekarang apa lagi nih? Oke, okay, ini gua harus nyari cahaya lagi nih, terang kemana nih? Sini apa? Ini gelap nih. Oh, ke bawah sini. Oh, ke sini. Oh, ini nih. Oke, tarik lagi ya. Ini benar-benar epic sih, episode kali ini epic banget. Oke, kampaknya di situ, cuy. Sabar-sabar dulu dong. Gua gimana? Kena dari situ, cok. Anjing, dia masuk tangannya. Bangsat. Oke, oke. Ih, nyangkut dong. Aduh, masuk, cok. Tangannya ke situ, anjing. Bentar, guys. Ini benar-benar sulit nih. Soalnya ngendalin si kepala karus ini susah, cok. Nggak gitu Isabella. Oke, sekarang gue kayaknya ke sini. Aduh. Kampaknya di situ lagi. Oke. Logikanya begini ya. Gue pancing dia. Ambil kampak ya, anjing. No, bro. Susah guys. Kayaknya ini gue bagi dua ya. Gua nyangkut dong, lu lihat gak sih? Ah, gua nyangkut anjing, bangsat. Naik dong, jingan. No.
Aduh, gimana ya? Gimana ya? Cara ngaturnya tuh gimana ya? Serem banget lu, bener sumpah lu serem banget Isabella, agak bohong gua. Cewek begitu ya, kalau udah marah begitu ya, serem banget. Hajar. Oke. Oke. Saatnya ini untuk yang terakhir kalinya Isabella ya. Kamu benar-benar harus keluar dari perangkap itu Isabella. Aku nggak mau kamu sakit karena kamu terjebak di sini. Isabella, kamu harus keluar. Oke. Isabella balik lagi ke semula, cuy. Isabella kamu serem banget, sumpah dah. Oke. Apa ini? Kemana Isabella? Oke, keluar dari sini. Oh, tidak. Tempat ini meru. Aduh, nge-frame. Maaf ya guys ya, kalau sedikit ngeframe ya. Gue dikejar sama orang, apa? Sama mata, cok. Help, tolong. Oke, bisa. Gue kira gue mati. Shit, man. Lari. Run for your life. Isabella, tunggu dong. Oke. Isabella, tunggu. Oke, itu jalan pintu keluarnya ya. Itu jalannya. Isabella, tunggu dong. Oke, tarik dong. Tarik dong Isabella. Eh, jangan gitu dong. Tarik dong Isabella. Ditarik. Hah? What? What the fuck? Wait, what? Hah? Apa yang terjadi, anjing? Oke, apa lagi nih? Oke, gue terjatuh dari atas ya. Kayaknya gue harus ke kanan sih. Sebentar. Gue bener-bener gak make sense. Maksud gue tuh apa yang barusan terjadi, cuy? Wait the fucking second. Ini bangku yang anjing gue merinding. Bentar guys ya, ntar gue jelasin. Kayaknya gue harus naik sini sih.
tebakan gue nggak harusnya harusnya nggak bener dong. Ah. What the fuck? No way. No way. Jangan bilang gua adalah orang yang berbaju hitam pakai topi, cuy. No way. No, no, no. Gak dong. Hah? No, 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 bener dong. Enggak dong, maksud gua. Enggak dong, masa gua orang berbaju hitam pakai topi ngejar gua sendiri? Wait, what? Makin tua, cuy. Dia di sini makin tua, bertahun-tahun, berpuluh-puluh ribu tahun, cuy. Dia makin tua di sini. No way, no, no. Enggak dong. Seharusnya enggak dong. Enggak, gua enggak mau ini beneran. Dia makin tinggi, dia makin besar, cuy. No way. No, no, no. Iya, ben. What? What? What the? Ja. Men, gue mau nangis, men. Bentar, men. Ja. Wait, what the? Mind blowing banget, anjing. No way, no, no, enggak dong. Kalau emang bener parah sih. Oh shit, men, bener, men. Anjing ini game. Bener. Gue tadi sempat mau nangis, cok. Bener-bener. Jadi selama ini gue berjuang buat apa? Nyelamatin Isabella tuh gue berjuang buat apa, coy? Ya, gue berjuang buat apa, anjing? Wait, what the fuck? Oh my god, oh my fucking god, oh my god, no, no way, no way, gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Jadi gini guys, ini gue jelasin ya. Jadi gue itu seorang anak kecil yang kepala kardus, yang pakai kepala kardus, cuy. Jadi muka gue ditutupin. Habis itu gue ketemu Isabella yang sedang dikurung. Setelah itu gue berdua bersama Isabella nelusuri jalan. Sampai akhirnya dia dapat jaket, cuy, karena kedinginan ya. Habis itu gue bersama dia terus menelusuri jalan dan berhasil membuka pintu. Gue tuh berhasil membuka pintu yang ada di dalam televisi, cuy. Akhirnya keluarlah sebuah sosok misterius yang pakai baju hitam terus pakai topi. Akhirnya ketika gue bisa ngebuka pintu, dia keluar dari televisi, cuy, karena pintunya udah gue buka. Setelah itu dia nyulik Isabella. Abis itu gue mati-matian nyelamatin Isabella sampai dia tuh kayak dihipnotis atau enggak kayak dimasukin suatu sihir yang membuat dia tuh terperangkap di sebuah tempat yang tempatnya itu tuh bener-bener di dunia paralel gitu, cuy. Terus gue mencoba untuk menyelamatkan dia lagi dengan menghancurkan sebuah kotak yang ada lagunya gitu. Setelah itu gue bisa keluar dan mengembalikan Isabella ke wujud aslinya. Terus gue berlari berdua sampai dimana gue itu lompat dan Isabella itu ngelepasin tangan gue, cuy. Terus gue jatuh ke bawah. Abis itu gue ketemu sebuah kursi. Gue duduk bertahun-tahun
berlama-lamanya di situ, dan akhirnya ternyata sosok misterius hitam bertopi itu adalah gua, cuy. What? What the fuck? Men, gua enggak habis pikir, men. Benar, gua enggak habis pikir, anjing. Sumpah gua enggak habis pikir sama ini game, jalan ceritanya bener-bener mind blowing banget. Dari segi monsternya, dari segi apa teka-tekinya, dari segi yang gua teleport dari TV ke TV itu bener-bener mind blowing banget. Ah, oh, shit, man. Keren. Tapi gua sempat sedikit kecewa sih. Gua sempat sedikit kecewa dan gua pengen banget nangis gara-gara Isabella tuh ngelepasin tangannya, cuy, buat gue jatuh ke bawah. Apa emang tujuan Isabella itu ya? Makanya di Little Nightmare pertama, gue sebagai Isabella, si Yellow Jacket, itu tuh cuman sendiri, cuy. Menarik. Jadi, abis ini apa nih? Bisa gue cepetin? Kayaknya gak bisa gue cepetin ya. Oke, ini gue nunggu sampai kredit habis. Karena menghargai yang punya game, cuy. Dan mungkin videonya akan menjadi dua, cuy ya. Menjadi dua part. Ini benar-benar panjang banget. Gua rekaman hampir 1.5 jam. Men, gua gak habis pikir, cuy. Bener, gua gak habis pikir. Emang gitu ya. Kalau misalkan lu menyelamatkan seorang wanita, dan wanita itu sadar lu gak cocok sama dia, ya dia bakal ngebuang lu, cuy. Bukan, maksud gue tuh, ini tuh udah terlihat dari sini, cuy. Sebanyak apapun pengorbanan laki-laki ya, ketika ceweknya gak intens sama laki-laki tersebut, dia bakal enough aja gitu loh, kayak cukup gitu kan. Gue bener-bener bener-bener speechless, cuy. Okay, guys, Little Nightmares kedua kini sudah tamat ya. Dan terima kasih buat lo orang yang udah nontonin dari awal game Little Nightmares kedua sampai benar-benar tamat. Next, gue nggak tahu gue mau main apa. Mungkin gue bakal main game yang chill lagi atau kayak game horror. Gue ada beberapa pilihan sih. Yang pertama itu gue mungkin akan melanjutkan game Resident Evil yang ke-6 di chapternya The Next Leon. Itu kalau salah tuh ada Jack, ada sebagian lagi lah. Terus gue berencana juga pengen main game Outlast yang pertama. Habis itu gue mau main game yang chill-chill juga, cuy, yang kayak gini, yang game side scrolling. Jadi ya, seperti itulah perjalanan game Little Nightmares kedua dari gue. Kalau misalkan lu suka, lu bisa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next game. Bye bye. His heart is cold, his love.